Halo guys, ini cara pembuatan bagel manual guys. Untuk pembuatan struktur bangunan bertingkat guys. Ini harga ekonomis guys. Harga kaki 5, kualitas bintang 5. Biarpun kita di kampung guys, kita kan suasana bangunan di kota guys. Terus guys. Terus dicanda. Ini anak buahnya guys. Ini harus tenaga ahli guys. Kalau tenaga nggak bukan tenaga ahli nggak bisa guys. Nggak sama nanti. Nggak sama guys. Harus tenaga ahli profesional dan pengalaman di bidang properti. Bila bengkong begini guys, ini kan bengkong guys. Ya diluruskan gini guys lah, gini guys. Nah gitu. Kalau bengkong dibengkongkan aja jelek guys. Ini kuncinya bikin sendiri pak? Beli ya? Oh beli. Ini bikin sendiri. Kalau ini beli, nggak ada bikin sendiri ini pak. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Nanti akan dirakit. Ini di sebelah ini petugasnya. Assistant ya. Ini kepala tukang. Kepala tukang. Enggak mas. Mas. Nah, ini dulu aja pak. Oh, iya. Cara membuat bagel. Apa bagel? Bagel. Bagel. Kalau bahasa Indonesianya cincin, guys. Oh iya iya iya. Cincin. Kalau bagel itu bal bagel, Pak. Iya. Permainan. Kalau bagel itu yang digigit itu, Pak. Oh iya, digigit itu. Namanya bagel, Pak. Ini bagel, Pak. Kalau digigit itu bagel. 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 Kawat gigi. Kalau ini besi. Kalau ini asli besi pak, keras. Kalau empuk ya roti pak. Iya. Setelah buat ini. Ambil kopi guys. Ambil kopi. Ya, kopi dulu. Rokoknya ganja guys. Terus dipasang seperti ini. Untuk talinya pakai kawat. Jadi fungsinya untuk kaki ini pak ya? Iya. Biar kuat. Cor-coran. Diarani manual. Ono nggak mesin ono. Kalau pakai mesin itu tinggal naruh gini doang, bengkong sendiri lah. Oh iya iya. Tinggal gini-gini doang. Ini manual pak, maklum lah pak di kampung pak. Oh iya. Kalau di kampung begini pak, beda sama di kota. Yang penting hasilnya pak ya. Yang penting hasilnya. Istimewa. Hasil dan kualitas. Kualitas wedang kopinya. Rokoknya kopi. Istimewa rumah Sultan ini.
tempat untuk membuat wedang kopinya pakai seletrik rumah sultan. Mantap ini. Nggak usah pakai kompor. Kalau aneh sih nggak jadi, dono. Masih dapat satu. Oh, mantap guys. Kopi hitam guys. Ini sedang mengerjakan rumah sultan ya. Ini tingkat pakai apa namanya ini Pak Inam? Bondek. Ah, pakai bondek. Baru pertama di kunik. Jadi enggak usah pakai sirap atau bambu. Jadi paten ini enggak usah dilepas. Kalau ngecornya pakai sirap masih ribet. Dicoplok guys. Iya. Dicoplok dulu. Dan cari tonjoknya dari bambu juga. Ruwet. Kopi hitam. Lanjut. Ada ini bawa, cuman tak kau berngetok no ini. Nanti aja setelah selesai acara ini, Pak. Adegan berbahaya, tidak untuk ditiru. Ya begini adegannya. Setelah minum kopi langsung nyumet rokok. Istimewa. Break dulu, Pak. Saya break dulu ngopi. Oke. Break. Lo, terusnya. Lo, bisa. Ya. Kita break dulu. Jam dek. Ya, Bapak ini mandor apa kepatutan Bapak ini? Kuliah, Pak. Oh, kuliah. Kuliah. Oke. Panas. Guyunya didulukan. Ya, minumnya belakangan. Oke, nyanyain. Break dulu nyanyain. Merokok. Menang ini cara merakit cincin yang tadi ya, yang sudah digarap sama kepala tukang, dilanjutkan oleh asisten. Ini asisten pribadi tukang. Iya. Ini asli dari Magetan ini. Aslinya ya. Pindah tempat ke Jatigono. Jawa Timur bagian Lumajang Jatigono. Jadi seperti ini. Ondone guys. Bagel. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Dilanjut nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.